Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kawan-kawan di channel Tukang Liput RS. Kali ini Tukang Liput mau mampir ke kawan lama nih, anak kobok yang sudah sukses merintis usaha las ya. Nih, nah ini dia orangnya lagi ngelas. Kita mampir sebentar, habis pulang ngirim barang. Masih kita bersatu rahmi. Langsung aja ya, kita sapa orangnya, tapi lagi sibuk nih. Ntar deh ya, kita nggak tahu nih kita lagi, dia mau ngejawab apa nih. Udah, kita langsung coba tanya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Mang, apa kabar, baik, Pak? Baik, baik. Sehat, Pak. Aduh, lagi ngapain nih, Mang? Lagi bikin gerobak. Gerobak? Waduh, pantesan sekarang jarang narik ini. Nyata sekarang jadi pengusaha las ya? Ya, hah? Gitu dah, coba-coba. Wah, ini nih, teman-teman nih, ya kan? Ternyata dia nggak pernah nongol nih. Sekarang dia jadi pengusaha las tuh, alatnya tuh. Oh. Banting setir, nyoba banting setir. Oh, banting setir. Waduh, mantep nih, perlu dicontoh nih. Saya aja bingung nih, masih di atas roda terus nih, ya kan? Oke teman-teman ya, ini ya sekedar intermezzo aja nih, ya kan? Kawan lama, ya kan, senior saya ini. Sekarang udah agak pensiun katanya. Dia mau di rumah aja ya. Nah, tuh di rumah terus katanya sekarang duitnya nyamperin. Nyamperin duitnya. Oh. Lagi bikin apa ini, Mang? Gerobak. 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 Oke, mantap. Ngangkut dah. Oh, pokoknya intinya buat ngangkut dah ya, roda ya. Ini nih kawan-kawan nih, tuh rodanya tuh, ya kan udah siapin. Tuh lagi dibikin. Ya kali aja ada yang mau coba-coba bikin. Ngopi. Aduh, saya udah berapa kali mampir ini, ya kan. Kapan-kapan dah ya ngopi mah. Terima kasih nih udah tawarin kopi. Alhamdulillah lah. Ya gitu aja kawan-kawan yang masih mengaspal, saya ucapkan selamat bertugas, tetap hati-hati, jaga kondisi, tetap prokes ya. Ini salah satu fungsi kita kalau lagi kemana-mana ada kawan banyak bisa mampir tuh. Ternyata dia banting setir. Ada yang patah-patah bisa tuh. Jelas ini. Tuh, ada yang mau patah-patah bisa dihubungi aja nanti langsung ya, komen. Oke, terima kasih Mang. Pak, terima kasih waktunya ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Mungkin ini beliau lagi sibuk. Mau lanjutin perjalanannya, pekerjaannya. Terima kasih telah nonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.